Korban tewas kecelakaan maut Metro Mini dan KRL berjumlah 18 orang. Rencananya korban tewas akan mendapat santunan 25 juta rupiah dari PT Jasara Harja. Kecelakaan maut Metro Mini tabrak KRL di perlintasan Angke, Jakarta Barat, hingga saat ini telah menewaskan 18 orang. Beberapa di antaranya tewas di tempat. Guna proses identifikasi korban dan mengetahui identitas korban, pihak DVI Polda Metro Jaya masih melakukan proses identifikasi, baik melalui tes mortem maupun anti-mortem. Beberapa keluarga korban mulai berdatangan untuk melihat dan memastikan identitas keluarga mereka yang menjadi korban. 3 dirawat di Rumah Sakit Ahmad Jaya, 2 dirawat di Rumah Sakit Sumber Waras, dan 1 dirawat di Rumah Sakit Tarakan. Masih dirawat. Data korban yang hidup sudah ada. Kemudian yang meninggal sudah kita periksa semua. Tinggal menunggu keluarga yang merasa kehilangan atau menjadi korban pada kasus ini. Kapan? Sementara itu, Direktur Utama PT Jasara Harja Budi Setiarso siang tadi mendatangi kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta untuk melakukan pengecekan langsung kondisi korban. PT Jasara Harja berjanji akan memberikan santunan berupa uang tunai kepada seluruh korban tewas maupun korban luka. Santunan sebesar 25 juta rupiah akan diberikan kepada masing-masing ahli waris korban tewas, sementara 10 juta rupiah untuk para korban luka. Jasara Harja, asuransi BUMN, dalam ini akan memberikan santunan kepada korban yang mengalami meninggal dunia dan akan diberikan kepada ahli waris. Dan kepada korban luka-luka yang saat ini ada di rumah sakit Tarakan atau nanti di rumah sakit manapun dia berobat, maka biaya perawatan akan disantuni oleh Jasara Harja, yang mana biaya perawat itu maksimum adalah 10 juta. Tim Liputan MNC Media memberitakan.